بين أمهاتنا أجدادنا جدادنا أستاذنا وشيخنا ولجميع أهلنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم إلى جميع قلوبنا، قلوب أهلنا، قلوب صحابتنا، قلوب من أرضنا، على كل حاجاتنا والذين قرأوا للأهل وآلهم وذرياتهم وفروعهم وأصولهم لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم خصوصا لتحصيل مقاصدنا مقاصدكم ومقاصد الآخر خصوصا لجمعياتنا هذا آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, para jamaah yang saya hormati, mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan minimal ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur yang paling penting harus disyukuri adalah tetap diberikannya kekuatan iman, kekuatan Islam sehingga kita mampu melakukan taat, melakukan ibadah keseharian kita. Salam semoga tetap melimpah pada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan beliau kita bisa mendapatkan nikmat yang terbesar tadi berupa iman Islam. Para jamaah, para muslimin yang hormati, mari kita selalu dan selalu meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan kita harus selalu dan sering mendengarkan wasiat takwa. Sebab pada hakikatnya kita semakin lama hidup ini semakin sedikit potensi, semakin sedikit kesempatan kita untuk beribadah. Artinya semakin berkurang umur kita. Artinya semakin mendekati kita melaporkan soan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kalau kita berpikir demikian, maka otomatis semakin lama kita hidup, semakin serius kita ta'abbud ini. Para jamaah yang saya hormati, yang mudah-mudahan tetap mendapatkan rahmat Allah. Kemarin lusa, saya mendapatkan amanah untuk menjadi badal pada kesempatan ngaji pagi ini. Saya mikir-mikir, kalau ngaji di tempat saya, hari Kamis itu waktunya Fathul Mu'in. Tapi kok saya melihat tanggalnya persis tanggal merah, 27 Rajab, ya ini pantas sekali, sangat bijaksana kalau kita membahas tentang hikmah Isra Mi'raj. Sehingga saya memutuskan, saya mencoba membuat materi yang terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Hadirin rahimakumullah, sudah bisa dilihat dalam penampilan layar ini saya beri judul Hikmah Isra Mi'raj. Dalam kesempatan ini saya buat layout apa ini rencana pembahasan kita, yaitu berupa ada 5 mukadimah, kemudian kedua peristiwa Isra, nomor 3 peristiwa Mi'raj, nomor 4 hikmah, kemudian penutup. Hadirin rahimakumullah, sebagai mukadimah saya menukil, mengambil satu ayat yang tertulis dalam surat Al-Isra, yaitu surat ke-17. Saya tidak hafal tapi karena di sini terlihat jadi bagian bawah itu kan bisa tampak, itu 17 itu nomor suratnya, terus titik 21 itu ayatnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي سبحانه وسجي الذي قد أسرى بعبده كلان كولي الذي lain-lain ing dalam waktu malam minal masjidil haram isake masjidil haram ilal masjidil aqsa maring masjidil aqsa alladzi kang barokna pus paring barokah ingsun nane na ingsun ingsun Gusti Allah haulahu ing kiwa tengene masjidil haram ini, kalau kita lihat maknanya ini ya. Linuriyahu drakon nuduhaken ingsun nunnya itu ingsun Gusti Allahu ing apa ini min ayatina yang sekitarnya mau barokna haulahu itu min ayatina saking ayat-ayat ingsun apa kok Gusti Allah nyebut awak dhewe ini apa ini mutakallim ma'al ghair jenenge mutakallim itu bentuk pertama ada wahdah ada ma'al ghair nek wahdah itu saya, aku, anik malu itu kami, kita itu mutakallim ma'al ghair. Nah, Gusti Allah nyebut dirinya itu dengan na, barokna, ya juga linuriyahu, bukan liuriyahu, min ayatina, bukan min ayati, opo oh, kok gitu. Kok Gusti Allah menyebut dirinya dengan lafal jamak gitu. Ini satu rahasia tertentu. Innahu saat teman Gusti Allah lah di sini innahu bukan innahum. Ini kan tunggal, bentuk ketiga tunggal hu-nya ini. Hua juga bentuk ketiga tunggal. As-sami'ul basir dzat kang sami'u mendengarkan al-basir tur dzat kang apa itu melihat. Jadi kita kritisi dalam surat ini subhanalladzi itu kan seperti apa itu sumpah gitu ya. Sumpah suci Allah. Allah itu akan menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Itu diawali dengan memahasucikan dirinya. Dirinya itu ni opsi Allah. Dirinya sendiri di ya, disebut itu masuk bagian dari sumpah. Nah, kenapa kok begitu? Itu biasanya Allah itu akan menunjukkan sesuatu yang teramat sangat penting. Allah itu asra menjalankan yang dijalankan tuh hambanya. Hambanya itu ini hi ini bentuk ketiga tunggal juga. Bukan bi'abdihim, bi'abdihi menjalankan kelawan hambane Gusti Allah, lailan ing waktu mengi minal masjidil haram dari masjidil haram minal masjidil aqsa, ma'ruf masjidil aqsa. Jadi Allah lah yang menjalankan. Yang mengisrokan kanjeng Nabi itu adalah Gusti Allah. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina ini supaya Gusti Allah memberikan barokah di sekitarnya. Dan linuriyahu dan menunjukkan dari kebesaran Allah ayat-ayat Allah innahu suwasami'ul basir. Ini kalau melihat di tafsirnya itu ya panjang lebar dari masing-masing Asro bi abdihi lailan ini Isra Mi'raj itu salah satu bagian akan ada Isra ada Mi'raj ini kan enggak ada Mi'rajnya ini hanya Isra. Nah, Asra saja. Nah, Asra ini artinya menjalankan, menjalankan ini bi abdi kawulane Gusti Allah jalankan itu ya hamba ni Gusti Allah berupa Nabi Muhammad. Itu konsekuensinya ya ruh ya jasadnya itu dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi ini sangat-sangat telak begitu. Nek gak percaya iki ya ndrawasi gitu ya. Gak percaya tentang abdihi ku kaulan Gusti Allah menyangkut jasad dan menyangkut fisik, menyangkut jisimnya dan ruhnya. Ada bunyi mi'raj, nanti ada penafsiran, ada yang mengatakan ruhnya, ada yang mengatakan ruh dan jasadnya gitu ya. Jadi itu ikhtilaf kalau itu. Kalau ini enggak. Kalau Isra itu jelas bahwa ruh dan jasadnya itu yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaidah pada ini.
Baik, para hadirin yang saya hormati. Jadi ini peristiwa besar bahwa apa ini Kanjeng Nabi dijalankan. Itu kan pada saat itu kalau kita melihat ada nadoman yang disebut Aqidatul Awam ini dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki. Ini penjelasan lebih lebar tentang Isra Mi'raj ya. Saya ambil persis di apa ini ada lima nadom itu qabla hijratin nabiyil isra mimmakatin lailan liqud sin yudra ba'da isra urujul sama hatta ra'an nabiyyu rabbaka lama. Nah, kalau di nadom ini berikut dengan mi'rajnya. Wa qabla hijratin sadurunge hijrah. Sadurunge hijrahe Kanjeng Nabi, wa qabla hijratin nabiyyi sadurunge hijrah Kanjeng Nabi al-Isra. Apa itu peristiwa Isra mim makatin saking Makkah lailan ing dalam waktu bengi likut sin krana Baitul Maqdis ya, itu kan bakal den temoni dipertui ya jenenge syair ya lafale ya ya apa enake ba'da Isra'in sakwusu wa ba'da Isra'in sakwusi Isra urujun niku mi'raj lis sama'i maring langit hataro'an sehingga mirsani sapa nabi-nabi robba yang pangeran kelama kelawan wijan tenang. Nadom ini teramat sangat istimewa. Ini syair yang menurut saya ya enggak apa-apa toh. Saya melihat syair ini syair terbaik di dunia ya jenis syair ya. Kenapa syair ini adalah benar diciptakan oleh Kiai Ahmad Marzuki Al-Maliki. Tapi ketika ngarangnya itu beliau itu diajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi. Jadi ini bukan sembarangan syair gitu. Nah, ketika diajarkan jumlahnya totalnya itu ada Abdul Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu totalnya kalau enggak salah 54. Mulai Abdul Ubis sampai dengan Wasuhuful Khalili wal Kalimi itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi, terus berikutnya itu waktu luma atabi rasulu mulai itu setelah Wasuhuful itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk meneruskan sendiri. Nah, jelas setelah bangun pagi syair yang diajarkan Kanjeng Nabi itu masih bisa dilafalkan. Ya kemudian kalau diperintahkan Kanjeng Nabi untuk meneruskan ya dikarang. Terusannya dikarang. Akhirnya wallahu alam enggak ada penjelasan berapa lama kemudian mimpi lagi, jumpa Kanjeng Nabi lagi, soal Kanjeng Nabi dan diperintahkan Kanjeng Nabi, "Mana karanganmu?" ya. Setelah karangannya itu dilafalkan dan Kanjeng Nabi mengiyakan. Nah, mengiyakan itu kan sikap Kanjeng Nabi juga. Jadi hasil nadoman Aqidatul Awam ini disetujui Kanjeng Nabi semua. Jadi sampai At-Tamami. Ya. Nah, di antara babnya itu menjelaskan Isra Mi'raj. Para hadirin, para mustami'in yang saya hormati, jadi di dalam kitab ini mengenai Aqidatul Awam ini nadoman akidahnya orang awam. Jadi orang awam, orang umum itu minimal mengerti, faham tentang ilmu akidah, ilmu keimanan yang dirangkai dalam nadoman ini. Nadoman ini intinya itu berisi bagaimana keimanan, deskripsi detail dari keimanan. Kalau kita nggak ngerti iman itu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir qada enam itu ya. Nah, itu dijelentrehkan di sini. Nah, didetailkan di sini. Nah, di antaranya memang Isra Mi'raj itu dalam amantu billahi itu enggak ada. Tapi di sana di kitab ini dijelaskan wa kullu ma ata bihi rasulu, segala sesuatu yang dibawa oleh rasul itu wajib diimani. Ya, segala sesuatu itu diantaranya Isra Mi'raj ini yang terpenting. Ya. Hal-hal yang penting. Nah, intinya nadhamun aqidatul awam itu adalah bagaimana kita makrifat kepada Allah. Jadi kita ta'abbud kepada zat yang kita sembah, yang kita sholat, kita takarrub kepada zat yang akan kita takarrubi, itu sangat anjurkan kita mengenal dulu. Ya. Kalau sudah mengenal, bukan bagaimana cara ibadah sebenarnya itu syariah, itu fikih. Tapi kalau kita memahami zat yang akan kita sembah, itu harus didahulukan.
Lah caranya mengenal zat yang akan kita sembah itu dijelaskan dalam kitab ini. Caranya mengenal bukan dikenal dengan jisimnya, seperti mujassimah itu pahamnya orang Syiah, nggak boleh itu memahami sifat, memahami Allah disetarakan jisim berjisim gitu. Jadi kalau kursi Allah ya seperti kursi yang kita duduki, nah, itu mujassimah, nggak boleh itu. Itu sudah di luar Islam itu. Jadi memahami Allah itu melalui sifatnya, melalui asma'ul husna. Nah sifat khasnya Gusti Allah itu 20. Sifat wajib 20, sifat yang harus dimiliki oleh Gusti Allah itu 20. Nah itu biasa di apa ini disyairkan waktu menjelang sholat, biasanya traweh ya menjelang sholat. Allah wujud kita mbako ila akhirihi. Nah itu sifat wajib. Nah sifat wajib Gusti Allah itu ada 20, terus tambah sifat mustahil Gusti Allah kebalikannya itu 20. Terus sifat jaiz Gusti Allah itu 1, yaitu 41 kita ma'rifat kepada Gusti Allah. Terus ma'rifat kepada Nabi, sifatnya ada 9. Yang 4 itu sifat wajib. Sifat wajibnya kanjeng Nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sifat mustahilnya kanjeng Nabi ada 4. Kidib, khianat, kitman, balada. Itu sifat jaisnya akan dengan Nabi, akrodul, basyari, ada 9. Jadi 41 sifatnya Gusti Allah, sifatnya kanjeng Nabi ada 9, maka jumlahnya 50. Sehingga ini sering disebut ini penting sekali, gitu. Ini jadi dasarnya. Nah, salah satunya kembali pada bab Isra Mi'raj ini. Tadi bahwa qabla hijratun Nabi Isra Mi'rajin lailan dikutsin yutra, diceritakan bahwa kira-kira 18 bulan sebelum hijrah kanjeng Nabi ini mengalami amul husni. Husni itu husni ya. Tahun-tahun susah karena ditinggal pamannya yang begitu membela kanjeng Nabi, Abu Thalib. Mari gitu. Enggak lama ditinggal istrinya yang dicintai, yang membiayai, yang membackup segalanya, Siti Khadijah. Jadi kanjeng Nabi dalam kondisi susah payah, susah, sedih gitu, namanya manusiawi, aradul basyariyah. Jadi sifat jahilnya kanjeng Nabi itu seperti manusia biasa. Jadi enggak terlalu dituhankan paling gitu naudzubillah. Jadi tetap menyebut la ilaha illallah Muhammadun Abdullah itu penting. Disambil Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Nabiullah, Muhammadun Abdullah. Ini penting kita menegaskan supaya tidak seperti Munsewa saja, tidak seperti orang Yahudi, orang Nasrani yang menganggap Uzair itu anak Allah, itu orang Yahudi. Kalau orang Nasrani, Isa itu Abdullah. Kalau kita Nabi Muhammad tetap Abdullah. Nah, pada saat kira-kira 18 bulan sebelum itu, ya sekitar 20 bulan, itu betul-betul disebut Amul Husni. Tahun-tahun susah. Sehingga Allah memberikan hiburan. Nah, ini di sini dijelaskan. Allah memberikan hiburan berupa diangkat, diisrokan, dan dimikroskan. Wabada Isra'in urujuli sama hataro'an Nabi Allah bahkan lama. Nah, ini kanjeng Nabi setelah Isra' dari Mekah ke Madinah itu dari Mekah ke apa itu Baitul Maqdis itu terus diteruskan dengan uruj, uruj itu mi'raj, sampai jumpa sowan kepada Gusti Allah. Rabban kalama yang betul-betul menjadi Tuhan dan bermuajaha, bermutakalimah, berkalam, berbicara. Terus min ghairi kaifin tanpa kelawan tanpa kaya apa. Maksudnya enggak bisa dibayangkan dengan logika manusia. Wan hisorin waftarot, wan hisorin ini, hisorin. Waftarot, hisorin ini ada. Waftarot, takon kefarduan alaih kanjeng Nabi, khomsan ing limo, ba'da khomsina farodo, sa'usi 50. Jadi mendapat tugas sholat 5 waktu sehari setelah 50. Jadi awalnya kan diperintahkan 50.
Mari gitu, terus di ceritanya nanti ada di bawahnya. Wa balaghal ummatabil isra'i. Kemudian Gusti Allah, Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa balagolan nyampe akan sebab Nabi Muhammad alumat ai umat bil Isra'i kelawan peristiwa Isra. Wa fardhi khamsatin lan kefarduan limo bilam tiroi kelawan tanpa mamang. Ya. Wa qad faza lan teman-teman bejo sidikun sapa apa iki wong kang benerakan rupanya Abu Bakar, makanya dia dapat julukan asidik. Bitas dikin lahu kelawan bener noni Abu Bakar asidik yo lahu maring kanjeng Nabi. Wabil uruji lan kelawan uruj asidku wafa'alahu. Jauh sama pengalaman ya. Kan cekai ya dengan peristiwa ikrojnya. Bahkan Abu Bakar itu enggak usah dilogikan apa saja, enggak usah dilogikakan apa saja yang disampaikan oleh kanjeng Nabi wis percaya. Oh, itu iman yang paling top gitu. Ya. Bahkan kanjeng Nabi pernah dawuh imane Sayyidina Abu Bakar iku lho, iku nek ditimbang karo imamne wong sak donya salian Nabi salian Abu Bakar dikumpulna dadi siji, ditimbang kuwi imane luwih luwih abot imane Abu Bakar. Insyaallah seperti itu ya. Kuatnya ya. Kita bisa bayangkan, wis gak usah dilogika ana informasi ku teko Kanjeng Nabi ya wis iku kita percaya. Nah, seperti itu. Sebegitunya. Baik. Peristiwa Isra. Ini saya ambil dari satu sumber. Nanti di berikutnya saya tunjukkan link-nya. Rasulullah SAW mengalami pembedahan dada dilakukan oleh malaikat Jibril, Mikael, dan satu malaikat yang lain. Hadi baginda SAW. Nah, ini khas orang Malaysia ya. Kira-kira yang bikin yang nulis ini. Dicuci dengan air zam-zam, dibuang ketul hitamnya, maksudnya itu bintik-bintik itu atau alaqah, luka-luka. Biasanya ini orang maksiat itu ada satu bercak dalam hati, yaitu bersihkan, yaitu tempat setan membisikkan was-wasnya. Kemudian dituangkan hikmat, ilmu dan iman ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khasnya sebelum Isra Mi'raj, sebelum peristiwa Isra itu ada seperti itu. Peristiwa dibersihkan dulu. Nah, ini para hadirin yang saya hormati, saya sampaikan sumbernya di situ saya ngambilin. Dan nanti kalau pengin dari sampean-sampean kalau pengin lebih puas yang monggo dibuka itu saja. Jadi jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu 1233 kilo. Nah, itu kalau logika saya ya enggak mungkin ditempuh dalam satu malam ya. Tapi kalau sudah Gusti Allah menghendaki, enggak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa terjadi. Bagaimana hanya memindahkan begitu saja, membuat yang ditempati aja bisa. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Ya, ini kita kira-kira estimasi jaraknya aja. Selesai pembedahan, didatangkan binatang, namanya buruk, untuk ditunggangi oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan luar biasa yang dinamakan Isra dan Mi'raj. Perjalanan dari Masjidil Haram, Isra saja maksudnya ya. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sepanjang perjalanan Isra itu Rasulullah SAW diiringi, ditemani oleh Malaikat Jibril, Malaikat Israfil, tiba di tempat-tempat tertentu, tempat-tempat yang mulia dan bersejarah. Rasulullah diarahkan oleh Malaikat Jibril supaya berhenti dan bersembahyang sholat dua rakaat antara tempat-tempat perkenan yaitu Madian dan Tursina, gunung ini Nabi Musa, yaitu tempat Nabi Musa bermunajat pada Allah SWT dengan Allah SWT dan Baitul Lahm, tempat Nabi Isa dilahirkan. Khasnya berhenti di dua tempat itu, saya bisa nyampaikan ilustrasinya tempatnya itu seperti apa nanti di slide berikutnya. Dalam perjalanan itu juga baginda Rasulullah SAW menghadapi gangguan jin ifrit dengan api jamung. Ya, persisnya ini ya, gumpalan-gumpalan api ya, yang diibaratkan kemudian lempar jumrot itu. Dan dapat menyaksikan peristiwa-peristiwa simbolik yang amat ajaib. Peristiwa-peristiwa yang ada di surga dan ada di neraka. Ini perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Isra-nya itu, selama perjalanan itu sudah melihat peristiwa-peristiwa yang
yang takjub, yang ajaib. Hadirin rahimakumullah, di antaranya kondisi yang ajaib itu kondisi di surga seperti kalian sedang bertanam dan terus menuai hasil tanaman mereka. Apabila dituai, hasil dan buah yang baru keluar seperti semula, seolah-olah belum lagi dituai. Jadi begitu dipanen, muncul lagi, panen, muncul lagi. Hal ini berlaku berulang-ulang. Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril, itulah kaum yang berjihad fisabilillah yang digandakan pahala kebajikan sebanyak 700 kali. Ganda. Bahkan sehingga gandaan yang lebih banyak lagi. Jadi amalan kita itu minimal itu 10 kali. Minimal. Maksimalnya enggak ada batas. Sakarpe, sakersani Gusti Allah. Nah itu parameternya, ketergantungannya, ilmu kalkulusnya itu karena keikhlasan kita, kebersihan kita. Jadi ketergantungan berapa jauh, berapa besar amalan kita akan dilipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah yang melipat gandakan terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itu orang yang bagaimana ya? Ada ciri-cirinya. Ada rahasianya amal yang digandakan itu ya pernah beberapa kali saya sampaikan bahwa ada kan Kanjeng Nabi pernah menyampaikan bahwa ada tempat istimewa. Kita kan hidup pada dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang ada yang istimewa, dimensi waktu juga ada yang istimewa. Nah, kalau kita bisa menempatkan ruang dan waktu itu, mencari ruang dan waktu yang istimewa, terus kita gunakan untuk beramal, itu kemungkinan besar amal kita dilipat gandakan. Baik. Di antaranya lain, tempat yang berbau harum. Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril, itulah bau kubur Masyitah, tukang sisir rambut anak Fir'aun bersama suaminya dan anak-anaknya, termasuk bayi yang dapat bercakap untuk menguatkan iman ibunya, yang dibunuh oleh Fir'aun karena tetap teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Nah, ada aroma sangat-sangat harum sekali, terus Malaikat Jibril menceritakan, itu bau makbarah, bau kuburan, yang kuburannya orang-orang itu tadi. Kemudian sekarang yang itu cuplikan saja ya. Kondisi sisa yang diberikan, yang ditunjukkan, ditampilkan oleh Allah ketika perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjid Aqsa, sekumpulan orang yang sedang memecahkan kepalanya mereka, kepalanya dipecahkan sendiri. Setiap kali dipecahkan, kepala mereka sembuh kembali, lalu dipecahkan lagi, begitu seterusnya. Demikian dilakukan berkali-kali. Ya, Jibril memberitahu Rasulullah SAW, itulah orang-orang yang berat kepala mereka untuk sujud sembahyang. Nah, kan tidak mudah sebenarnya mendengklokkan kepala, ngosor ke tempat yang sama dengan kaki tempatnya. Itu kan suatu pengorbanan yang luar biasa. Kalau orang itu ada kesombongannya, wah nggak mau itu. Apalagi sujudnya itu dengan begitu apa ini tawaduknya, begitu pasrah dirinya kepada Allah, mengakui bahwa Allah itu zat yang sangat tinggi, seperti hanya kita bacakan dalam bacaan sujud itu, subhana rabbil a'la wa bihamdi, maksudnya Allah yang maha luhur. Itu artinya kita mengakui Allah itu maha luhur dan kita glosor gitu loh maksudnya. Nah, orang yang tidak mau sujud, ya inilah. Dianggapnya kepalanya mereka itu adalah sangat istimewa. Enggak mau ditelosorkan. Nah ini, nanti di neraka itu seperti itu. Dipecah-pecahkan, na'udzubillah. Na'udzubillah. Kemudian, saya tidak akan baca semuanya. Sekumpulan orang yang hanya menutup kemaluan mereka, kubur dan dubur, depan belakang, dengan secepis kain, dengan selembar kain. Mereka dihalau seperti binatang ternakan. Mereka makan bara api dan batu neraka jahanam. Kata Jibril, itulah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Nah, ini konsekuensi orang kaya. Gitu ya. Bersyukurnya tidak cukup mengucapkan
alhamdulillah, tapi juga harus menghitung dan harus mengeluarkan zakatnya. Nah, sekian apa ini kaidah di WA sering apa ini, melayang bahwa orang miskin itu lebih dermawan timbang orang kaya. Ya karena ini ya seperti ini. Nah, diilustrasikan saya beberapa kali baca dan redaksinya itu macam-macam. Diilustrasikan bagaimana kita membayangkan orang miskin kan lebih dermawan itu. Misalkan orang miskin itu punya ayam dua, katakan gitu ya. Terus yang satu diminta oleh gurunya ya dikasihkan aja, ayam saja gitu. Tapi bagi orang yang kaya, ayam satu kepemilikannya dia kan cuma dua, diminta satu ya dengan ringan orang miskin memberikan. Itu kan berarti 50%. Tapi kalau orang kaya punya uang 2 miliar misalkan, diminta gurunya minta 1 miliar kan sama dua apa itu 50% juga. Enggak mungkin dikasihkan. Itu menunjukkan orang miskin itu lebih dermawan. Tapi ceritanya itu kan dirunut gitu. Baik. Mungkin satu lembar lagi nanti bawahnya kita lanjut kita apa ini kita lewati saja. Satu kaum lelaki dan perempuan yang memakan daging mentah yang busuk, naudzubillah, sedangkan daging masak dan elok ada di sisi mereka. Jadi daging yang busuk itu dimakan, sedangkan daging yang bagus-bagus ada di sebelahnya. Kata Jibril, itulah lelaki dan perempuan yang melakukan zina, sedangkan lelaki dan perempuan itu masing-masing punya istri. Suami istri berkumpul itu ibadah itu. Ibadahnya wajib. Wa'asiru hunna bil ma'ruf. Wa'asiru itu adalah fi'il amar. Fi'il amar itu kalau ketemu hukumnya jadi wajib. Nah itu kata Gus Baha. Kalau ada perintah ajakan sholat malam berjamaah. Wah itu enggak lebih kuat itu. Sholat malam berjamaah. Sholat malam itu kan sunnah. Enggak bisa mengalahkan wajibnya kumpul dengan keluarga. Apa ini bahasanya Gus Baha itu mengeloni keluarga itu jauh lebih lebih penting begitu loh ya. Nah, hal-hal seperti itulah kita. Jadi hukum itu bergantung pada hukmu ya duru ma'ilati. Hukum itu bergantung putar-putar berubah-ubah bergantung pada kondisinya. Saat umum nggak ada apa-apa, jamaah di masjid sholat itu ya menjadi sunnah dan bahkan ini wajib apa itu kifayah, fardu kifayah. Tapi kalau ada wabah seperti ini, lebih wajib lagi diam di rumah, gitu ya. Sebab apa ini daf'ul mafasid muqaddamun apa itu menghindari kerusakan itu harus didahulukan timbang mengambil manfaat. Menghindari kerusakan diam di rumah, tidak ke masjid, menghindari kerusakan, menghindari apa ini musibah kena pandemi itu harus didahulukan timbang mengambil manfaat jamaah di masjid. Eh, tetap jamaah di rumah gitu ya, di masjidnya itu loh. Nah, itu namanya hukum itu enggak balik. Mudah-mudahan tidak lama lagi ini sudah akan bebas. Kalau kita lihat kurva penurunan apa ini kurvanya kasus COVID ini sudah mulai turun dan turunnya itu sudah drastis. Bayangkan dulu satu hari itu pernah 14.000 di Indonesia. Sekarang kisarannya sudah berkisar 5.000. Ya. Terkecil kemarin saya lihat itu 5.000 sekian gitu ya. Mudah-mudahan berikutnya sudah apa ini terus turun sehingga asimtot dan asimtot itu hilang gitu ya. Dan pelaksanaan vaksinasi juga begitu menggembirakan, itu bisa jadi penurunan kasus COVID ini juga dipengaruhi oleh pelaksanaan COVID apa ini vaksinasi. Berikutnya ini lelaki yang berenang dalam sungai darah dan lintor dilontarkan batu, kata Jibril, itulah orang yang nggak kelihatan bawahnya, yang makan riba. Naudzubillah. Baik, ini kalau saya sertakan ya banyak, tapi kebanyakan. Tinggal satu saja kok ini. Satu kaum yang sedang menggunting lidah dan bibir mereka dengan menggunting besi berkali-kali. Setiap kali digunting lidah dan bibir mereka kembali seperti biasa. Kata Jibril, itulah orang yang membuat fitnah
dan mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukan. Kabur maktan indallahi anta qulu ma la tafalun. Saya ingat ya Ibrahim almarhumlah putih itu setiap mau ceramah itu nangis dan menyebutkan ayat itu. Ya ini kabur maktan indallahi anta qulu ma la tafalu, sungguh besar dosa indallahi, munggu Gusti Allah. Anta qulu yang ngucap sira ma la tafalu, sesuatu yang kamu tidak bisa lakukan. Itulah. Ini sumber lain, saya ambil sumber ini, ilustrasi dari Mekah ke Madinah, saya berhenti di Madinah juga ya. Kemudian yang dua rakaat itu di Bukit Turi Sina, di sini Bukit Turi Sina, terus Baitul Laham, dua rakaat, ini tempat lahirnya Nabi Isa. Bukit Turi Sina ini sebenarnya bukit yang sangat sopan, sangat takdim. Ketika Gusti Allah, saya ingat ceritanya Bukit Turi Sina ini, ketika Gusti Allah itu menurunkan, menitahkan bahwa Nabi Musa itu akan diajak utakalim, diajak berbicara dengan Gusti Allah di bukit, di satu gunung. Itu gunung-gunung semua itu sama mengajukan dirinya, sama ada yang menyombongkan dirinya, bukit-bukit yang besar-besar menyombongkan, wah nanti saya akan dipilih itu. Wah, gitu. Ternyata benda-benda hidup ya juga bisa berperasaan gitu ya. Dan Bukit Turi Sina ini bukit yang nangis saja. Nangis, takdim, karena ini ternyata dipilih oleh Allah menjadi tempat bagaimana Nabi Musa bermuajah dengan Allah SWT. Sehingga Nabi Musa menjabatkan julukan Musa Taklima, yaitu Nabi yang diajak bicara oleh Allah SWT. Kemudian Baitul Maqdis di sini. Ya, ini Baitul Maqdis. Kemudian dari Baitul Maqdis ini Sidrotil Muntaha ini menggambarkan bagaimana Mi'raj. Mi'raj ini kalau kita hubungkan dengan saintifik, ini sudah tidak gatuk lah ya. Sudah ilmu imajiner. Kita dalam saintifik ini kan ada objek, ada entitas objek ilmu, itu kan ada dua namanya, real dan imajiner. Nah, imajiner saintifik tidak membahas, tapi memberanikan diri membuat hubungan antara imajiner dengan real, dengan I kuadrat sama dengan minus 1. Itu keberanian yang menurut saya belum ada bukti ya, tapi ternyata saintifik masih menggunakan itu gitu ya. Ya monggo nanti ilmuwan-ilmuwan jenius-jenius berikutnya untuk mendobrak itu. Sebenarnya pendekatannya bukan begitu menurut saya, pendekatannya dengan akidah. Imajiner itu keyakinan, keyakinan datangnya ya melalui dogma, melalui apa yang kita yakini. Seperti kita ambil dalam Al-Qur'an ada kelompok akli, ada kelompok nakli lah di situ temannya. Jadi entitas imajiner itu memang tidak bisa dibahas. Nah, Sidrotil Muntaha, Mi'raj, itu objek ilmiahnya sudah pada imajiner, pada keyakinan. Gitu. Tetapi meskipun begitu, kita boleh membuat analogi-analogi bagaimana kita dikenalkan oleh Allah, seperti yang kita yakin di langit itu ada langit tingkat 1, 2, 3, sampai berikutnya. Itu penjelasan Allah. Tapi kita sekedar meyakini saja, tidak usah susah-susah harus melogikakan. Baik. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, nah ini waktunya sudah tinggal seperempat jam, masih banyak. Di Masjidil Aqsa Rasulullah SAW turun dari Burak, kemudian masuk ke dalam masjid, mengimam sholat, bla 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 ya. Baginda membuat pilihan yang betul, dia disuguhkan oleh Malaikat Jibril, dua bejana, satu berisi arak, satu berisi susu. Nabi Muhammad SAW memilih susu. Kita bisa bayangkan, nggak memilih arak. Peristiwa Mi'raj, karena baru nyambung peristiwa Mi'raj. Nabi SAW didatangkan Mi'raj melalui tangga yang indah dari surga. Rasulullah SAW dan Jibril AS naik ke atas tangga pertama, lalu terangkat ke pintu langit dunia. Nah, ini nggak bisa kita logikakan, kita langsung imani gitu saja kalau sudah tahu seperti ini. Ya.
Nah, ini informasi dari yang teringkas dari tangga 1, apa ini langit sub 1, Nabi bermuajah dengan Nabi Adam. Nah, kedua dengan Nabi Yusuf. Ketiga dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Keempat Nabi Idris alaihissalam. Kelima Nabi Harun Bani Israel, dan langit ke-6 Nabi Musa alaihissalam dan para nabi yang lain. Langit ke-7 Nabi Ibrahim dan langit ke-8 Al-Kursi mulai masuk wilayah Arasy gitu ya. Dan tangga yang ke-9 langit yang ke-9 pucuk pokok Sidratul Muntaha. Yang ke-10 inilah Hadratul Kudus, Hadrat Rabbul Arba. Jadi diterangkan bahwa bagaimana Nabi Muhammad bermuajah dengan Allah SWT itu sudah pada langit ke-10. Kita hanya kenal yang langit ke-7, ini kan ada langit ke-10. Para jamaah rahimakumullah, naik ke tangga langit ke-7 dan masuk langit ke-7 lalu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Singkatnya, sebenarnya belum jelasnya. Di slide itu komplit, mulai 1, 2, 3 itu komplit. Tapi di sini saya hanya ambil ini saja, cuplikan saja yang ke-7 misalkan ini ambil. Ini masih ada yang mau masuk. Kemudian ini sangat luas, panjang sekali. Silahkan nanti yang berminat ini diambil. Tangga yang 10 langsung ya. Tangga 10 baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Arab lalu dapat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Lantas sujud kemudian berlakulah dialog antara Allah dan Muhammad. Ini yang sangat menarik. Dialognya begini, kalau menurut website ini, dan saya mendapatkan satu sumber lagi, tapi tadi saya cari prosesnya kok belum ketemu. Dialognya menurut website ini sumber lainnya, Allah bertanya, ya Muhammad, terus Nabi Muhammad SAW, labbaik nggih Gusti Allah, gitu ya, angkatlah kepalamu dan bermohonlah, kami akan perkenankan, ya, gitu. Pertama yang mensapa itu Gusti Allah ternyata kalau menurut sumber ini. Tapi yang menurut sumber yang begitu tenar itu ya lafal-lafal yang kita baca di tasyahud itu. Jadi yang beruluk salam dulu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urutannya persis itu. Bagus sekali. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatul itu sajen nih bahasa Jawa. Niki lho Gusti, kula aturi kebaikan-kebaikan, kesayangan-kesayangan, sesajen-sesajen kulo. At-tahiyatul mubarakat, kebarokahan kulo, kesayangan kulo. At-tayyibatu kan bagus-bagus, lillahi kagungan panjenengan monggo Gusti. Nah ini ulu salami kan Nabi Gusti Allah. At-tahiyatul mubarakat, sholawatu tayyibatu lillah. Jadi kalau kita baca tasyahud, itu bayangkan itu adalah komunikasi Kanjeng Nabi, ulu salamnya Kanjeng Nabi kepada Allah. Terus Gusti Allah jawabnya apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, Nabi Muhammad disalami keselamatan kanggo awakmu, ngono kayak gitu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi dan rahmat Allah wa barakatuh dan barokah ya Allah. Terus Kanjeng Nabi tidak diam untuk dirinya sendiri. Kanjeng Nabi terus mendoakan kepada yang lain. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nggih kangge kula sedaya sedanten tiyang saleh. Nah, itu kalimat apa itu dialog yang terkenal sehingga diabadikan dalam lafal-lafal tasyahud itu. Baik. Terus ini Rasulullah ketika dialog lanjutannya, ya Rob, engkau telah ambil Ibrahim sebagai khalil. Jadi cetak kiblatnya itu Nabi memohon sesuatu kepada Allah itu menunjukkan dulu kepada Gusti Allah. Ya Allah, panjenengan kumaringi Nabi Ibrahim dados kekasih panjenengan. Jenengan paringi Nabi Musa dados kalamullah. Jenengan paringi sinten Nabi Daud kerajaan, jenengan paringi Nabi Sulaiman kemampuan untuk gini-gini untuk menguasai jin, jenengan paringi akan datang Nabi Isa saking hidupkan Allah. Terus kula niku lho panjenengan paringi nopo? Kasane gitu. Ngono ya, ternyata wong njaluk itu muji dulu. Makanya kalau kita berdoa itu langsung njaluk, ya Allah kula nyuwun aja.
muji dulu seperti urutan di Fatihah itu loh, Rek. Mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai Iyyaka na'budu itu kan isinya itu mengagungkan sampai menyembah. Baru wa iyyaka nasta'in sampai waladhdhalin itu minta, gitu. Ya, analogi kita minta kepada orang tua juga begitu. Jangan langsung Pak njaluk duite nyun ortone lo jangan. Kita berikan dulu sesuatu yang membuat orang tua kita itu senang gitu loh, Rek. Ini Allah menjawab, aku ambilmu sebagai kekasih. Aku perkenankanmu sebagai penyampai berita gembira dan amaran bagi umatmu. Nah ini jangan monggo dibaca sendiri. Intinya yang saya ingat di sumber lain itu, awakmu itu tak kei suam barang wakeh. Tapi yang paling dekat itu adalah kanggo persaksianmu. Jendengmu itu tak sebut, disebut setelah nyebut jendengku. Yaitu dalam syahadatain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saudara la ilaha illallah. Saudara Muhammad Rasulullah. Itu adalah posisi yang teramat sangat istimewa. Begitulah. Baik. Jawabannya. Selesai itu, ini banyak diberikan termasuk diberikan apa itu surat Sabul Masani 7 ayat di bulat bagian itu istimewa banget. Akhirnya surat Baqarah itu juga istimewa banget. Ispol pemberian umat yang Nabi. Hikmahnya waktunya kok nggak terasa ya, ngecemes itu. Nah. Hikmahnya ini saya ambil dari slide itu ada 5. Konteks situasi terjadinya kita bisa bayangkan tadi. Pencucian hati Kanjeng Nabi disucikan, memilih susu menolak Homer. Kita bayangkan kalau yang dipilih itu Homer, Masya Allah umatnya Nabi bisa banyak yang gemar Homer. Imam ngimami sholat berjamaah, Kanjeng Nabi selalu mengimami sholat. Kembali ke bumi dengan sholat dan menyampaikan semua materi yang dikisahkan dalam apa ini Isra Mi'raj. Ini memilih susu dan homer, kemudian sholat berjamaah, kemudian kembali ke bumi dengan sholat, menyampaikan kepada umat. Penutup, Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat, amin, bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah SWT, amin, bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT dan mendatangkan ridho-Nya. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Allah masih gelap terik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada dialog, monggo lo. Monggo. Jamaah, mungkin ada yang bertanya, boleh raise hand atau boleh lewat chat. Materinya bisa saya sharekan nanti ke Pak Ilya. Alhamdulillah, sekiranya enggak ada ya. Terima kasih. Oh, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada saya. Kalau enggak ada, saya aja yang menambahi. Poin terpenting dari Isra Mi'raj itu apa sih? Saya melihatnya adalah kesempatan untuk memberikan nasihat kepada orang lain secara besar-besaran. Ada event, gitu ya. Event pemberian apa itu membuat pengajian ukuran besar. Jadi seperti hanya di hari-hari besar Islam yang lain, ada Isra Mi'raj, ada Maulud, ada apa itu halal bihalal itu kan tidak sekedar silaturahim, tapi juga penyampaian materi melibat menyiarkan Islam. Ini penting sekali. Kalau tidak ada event begini kan ya sempit gitu loh ya. Hanya orang yang konsen ke pesantren saja belajar. Kalau sudah begini kan bisa melebar ke masyarakat umum. Itu menurut saya yang tidak kalah pentingnya, justru yang paling penting itu. Event Isra Mi'raj itu digunakan untuk membuat acara-acara pengajian yang lebih besar. Oke, saya kira tambahan dari saya itu.
Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT dan bisa mendapatkan husnul khotimah. Assalamualaikum Oh, sebentar, warahmatullahi ini ada wabarakatuh. yang mau bertanya ya. Oke, silakan, silakan. Monggo Ahmad Rizky Oke, bisa mau langsung saya berbicara. ya, mau bertanya. Monggo. Oke, kan di Isra Mi'raj ini kan juga peringatan hari besar Islam. Terus bagaimana cara kita sendiri? Kan kadang-kadang kan datang jamaah kan enten pengajian, enten maulid-maulidan. Jadi diri kita sendiri ini kok kadang-kadang kita harus bagaimana dalam hari besar Islam ini? Apa menambah amalan-amalan, mungkin amalan-amalan tersendiri yang ada di hari besar Islam Isra Mi'raj ini? Mungkin enten nopo apa gitu, monggo penjelasan pun atau sun. Oh, gitu ya. Paham saya pertanyaannya. Baik. kalau saya memahami apa yang saya analogkan dengan peristiwa Maulid. Peristiwa Maulid itu tujuannya kan Salahuddin al-Ayyubi, panglima perang, itu gunanya membangkitkan himmah berjuang, mengingatkan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bertambah motivasi, bertambah kekuatan. Nah, isinya ya tentu takarrub kepada Allah diperkuat. Nah, kalau dianalogkan ke sana, peristiwa Isra Mi'raj itu juga demikian. Nah, kita mengingat perjalanan Kanjeng Nabi, mengingat peristiwa Kanjeng Nabi yang sangat besar, sebab satu-satunya perintah Allah kepada Nabi Muhammad diperuntukkan pada umatnya itu hanya sholat yang langsung. Selain sholat itu tidak langsung melalui malaikat Jibril. Dan itu satu bukti bahwa Nabi Muhammad itu mempunyai derajat yang lebih tinggi timbang malaikat. Jadi manusia itu mempunyai derajat lebih tinggi timbang malaikat meskipun hanya diwakili oleh kanjeng Nabi Tom. Nah, dari peristiwa itu kita mengingat bahwa sholat itu penting. Ya, menurut saya pada event Isra Mi'raj ini kita mengevaluasi sholat kita. Kita tambahkan kuantitas dan kualitas sholat kita. Karena poin terpentingnya dalam Isra Mi'raj ini kekuatan iman dan turunnya perintah sholat. Iman kita ditambahkan, kita mencontoh Abu Bakar, dan amalia kita tambahkan karena berupa sholat itu. Bagaimana cara menambahkan? Saya katakan tadi kuantitas dan kualitasnya. Kuantitasnya itu dalam rangka jumlah sholat itu loh. Kalau bisa mohon mari kita jangan hanya 17 rakaat. 17 rakaat itu kalau makan itu hanya nasi tok. Pokok saja. Padahal disediakan ada lauk, ada kerupuk, ada buah, ada semua barang dijarno kali dipangan. Apa itu? Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada tahiyatul masjid, ada syukur wudu, ada sholat lel, ada sholat duha. Itu potensi tambahan untuk memperbaiki kuantitas sholat kita. Ya, kalau saya ingat Mbah Yai, saya itu ya, kalau kita ngaku aktivis ya sekitar sekitar 50 rakaat lah sehari itu kalau bisa. Kalau sampai ini Imam Malik itu 400 rakaat sehari. Gus Baha pernah mengaku pernah satu hari 300 rakaat meskipun tidak sering. Beliau pernah itu lakukan. Sehari sholat, sehari semalam sholat 300 rakaat. Gimana bisa melakukan? Ya buktinya beliau ngaku begitu 300 rakaat. Kalau terkenalnya Imam Syafi'i rata-rata 200 rakaat sehari. Imam Malik 400 rakaat, bayangkan. Nah kalau kita ukuran kita ngaku aktivis ya setidaknya 50 rakaat lah. Ada kiai yang mengatakan begitu. 50 rakaat itu tidak banyak sebenarnya kalau kita apa munajat betul pada Allah. Bayangkan 17 rakaat itu sudah nasinya. Qobliyah Ba'diyah itu sayurnya. Qobliyah Ba'diyah itu ada 20. Kita lakukan sudah 37. Gitu. Kalau sholat malam bisa lakukan 13 rakaat plus witirnya, kan sudah 50. Belum duhanya. Belum tahiyatul masjid. Wah, bisa lebih. Gitu loh. Ini kalau kita ngeh betul memperbaiki diri kita tentang kuantitas sholat. Monggo. Kita rapikan.
selain jamaah itu. Jangan sholat sunnah tapi sholat gak jamaah, ya emang jamaah yang langsung di wajib itu langsung di geluduk-geluduk 27 lipatan nih, ditinggal ya jangan. Jamaah itu meskipun ketinggalan, meskipun tinggal tahiyat akhirnya, itu ikuti. Jangan lu kali tahiyat akhir, gak usah malu jamaah lu, jangan. Meskipun tinggal tahiyat akhir, itu mendapat angka jamaah gitu loh. Apalagi tinggal tahiyat akhir mengikuti, terus makmum masbuk ini berdiri, terus di belakang ada yang datang, makmum lagi, wah besar lagi tuh jamaahnya. Itu maksud saya kuantitas ya. Terus kualitasnya, kehusuannya, tadarruknya. Tadi saya contohkan ketika sujud. Itu kita nikmati bahwa kita takarrub kepada Allah. Jadi kalau kita ingin berbisik kepada Allah, ya sujudlah. Kalau kita ingin dibisiki Gusti Allah, maca Quran. Ada dua kunci itu. Jadi sujud dan baca Al-Quran. Kalau kita ingin berbisik, ingin mendekatkan diri, ingin takarrub, ingin berbicara madul kepada Gusti Allah, dalam sujud itu. Tapi kalau kita ingin mendengarkan dawuhe Gusti Allah, ingin dibisiki Gusti Allah, ingin dijak Gusti Allah, maca Quran. Nah, kita angan-angan ya. Itu kan betul. Nah, momen Isra Mi'raj ini kita gunakan itu. Mana yang terbaik? Amalia itu banyak. Pintu ini suarga itu kan 8. Ono sing seneng zakat, ono sing seneng sedekah, ono sing seneng poso, ono sing seneng wiritan, ono sing seneng maca Quran, ono sing seneng sholat sunat, ono sing seneng wis terserah milih. Nah, masing-masing orang itu punya potensi beda-beda. Ono sing seneng poso, ya silakan. Nah, yang penting momen perbaikan diri dalam peristiwa Isra Mi'raj ini kita gunakan. Ya, jadi keimanannya kita tingkatkan, kita kuatkan. Oh, jadi dinyang. Ini harus dikaik. Dipari Gusti Allah kongkong aman tu billahi wa malaikati ya kutubi. Uyo siya ngonai. Oh, jadi di seperti Abu Bakar gitu loh. Contoh yang ideal. Kemudian dalam amalia itu perbaikan perilaku kita. Utamanya sholat. Saya kira khasnya. Mungkin ini pengen tambahan sholawat ya terserah monggo. Oke. Oke, saya rasa sudah lebih dari jam 6 ya, bisa dicukupkan untuk pengajian pada pagi ini. Monggo bisa ditutup ya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat, Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT, dan mendatangkan ridhonya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ambung wal asri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shabr. Mohon maaf kalau kesalahan. Allah muwaffiq ila mithariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur nuwun, terima kasih nggih. Nggih, sama-sama. Nggih, matur nuwun, Pak Yai. Amin. Ada 32 lift nggih.